Assalamualaikum, welcome to channel Brother Nazri. Nama aku Nazri Ashraf and today is the part 2 untuk cara-cara aku mengedit video Beyblade. Okay, and unboxing Beyblade ke apa, tapi kita fokus more on unboxing Beyblade. Kalau korang belum tengok video part 1, please tengok dulu video part 1 so that korang faham apa aku buat dalam video part 2. Okay guys, go. Video part 1 first, okay, tengok. Alright, korang tengok dah video part 1. Great. That's what we want. So that korang tak akan miss out apa pun dia akan cakap. Let's go to video part 2. Macam mana aku edit. So, aku edit video menggunakan computer, of course. Aku tak menggunakan phone sebab phone macam susahlah, kecil sangat. And aku nak tulis pun macam, aku nak edit pun. Phone tak banyak sangat option. Computer is like, wow. The processor, the power yang ada, the storage semua ada, is really nice buat dekat computer. It's easy. Laptop ke desktop ke, terpulang kau lah kau nak pakai kat mana pun, asal kan korang ada computer untuk edit. Kalau korang punya software pula, terpulang korang pakai Adobe Premiere Pro, korang pakai KineMaster ke whatever yang semua ni lah. Aku pakai MacBook Pro 13 inch, so aku menggunakan Final Cut Pro, and Final Cut Pro memang sesuai gila untuk MacBook. It's really fast, it's really nice, and aku tunjuk korang macam mana sebenarnya aku edit menggunakan software Final Cut Pro X. Okay, Final Cut Pro 10 kan. Alright guys, so macam biasa before aku start, please do like this video, subscribe to my channel and tekan butang lonceng untuk dapat notification tentang video-video baru aku. Also follow aku punya social media, Facebook, Instagram, shop aku ada kat link kat description below. And also kalau jadi member untuk main Beyblade, main game dengan aku, link dekat description below. Nak donate kat aku pun link dekat description below. Semuanya link dekat description below. So let's go and check out macam mana aku edit video Beyblade now. Let's go. Alright guys, mari aku akan tunjukkan macam mana aku edit a video Beyblade menggunakan komputer aku. Aku menggunakan application Final Cut Pro dekat sini, tapi first before korang nak edit, kau of course kena transfer dulu semua video korang yang korang dah record ke komputer korang. Tak kisahlah korang record dekat handphone ke, dekat video cam ke, DSLR ke, whatever lah kan. So kena transfer kat sini, semua kat sini. And today aku akan edit a video unboxing second part of Mirage Raft ni, where aku buat hand spin kan. Aku just buat hand spin je, very easy punya hand spin. So this is the application yang aku pakai, Final Cut Pro 10. Yang aku takkan pakai, again aku takkan ajar macam nak guna benda ni sebab itu bukan benda yang aku nak tunjuk. Aku tunjuk macam mana aku edit saja. Okay, first aku akan create new project. So aku letak kat sini Mirage Fafnir. Sorry, Mirage Fafnir, bukan Mirage Valkyrie. This is Mirage Fafnir part 2. Aku akan buat dalam 4K punya resolution since aku record dalam 4K. So aku tekan OK di sini. Now, this is kosong, tak ada apa-apa kan. So aku perlukan intro video aku yang aku selalu pakai. Let's go to unboxing sini. Aku akan selalu pakai intro video yang ni. Benda ni aku akan pakai intro video di sini dengan aku punya transition aku ini. And also lagu aku yang selalu pakai sini from Digimon World 3. So pergi balik ke Mirage Fafni punya video. This is Mirage Fafni part 2 guys. So okay, so tak ada apa-apa, kosong kan since aku tak letak apa-apa image. So dua-dua dah ada kat sini. So, aku akan masukkan video pertama aku rekod ni. So, kalau kau tengok video pertama aku dapat eh? This is video raw, nampak tu. Aku kena edit, of course. So, aku akan kuatkan sikit volume dia sebab aku duduk jauh daripada kamera. Sebab aku tak pakai external microphone ni. So, aku akan remove noise kat sini. Now. Aku zoom sikit, aku akan delete part yang tak ada kena-mena patutnya, yang salah ke ataupun yang aku tak masuk kamera lagi sangat yang tak ready kan. And also kat ending aku akan cari mana point aku. Okay, aku delete dulu and then aku akan delete sini, aku potong juga kat bawah ni, trim and there you go, dah siap dah yang ni. Now, aku nak kena letak title. Title is the first thing kat introduction ni. So aku akan berhenti kat sini, aku akan always berhenti kat situ. So aku akan cari aku punya template where aku letak title unboxing title. Let's go with unboxing ni title kat sini sebab since this is part 2 of unboxing. Kalau kau tengok sini dia akan jadi macam ni. Okay, so nampak tak aku dah edit sampai situ kan. Now aku nak cari dekat bahagian yang aku nak cakap please to subscribe to my video semua kan. Of course benda tu kena ada. Okay, aku dah cakap please kan, dan yang kita cari lah aku namakan dia subscribe.
subscription information ke apa lah. Aku letak sini so that orang nampak apa jadi. Itu dah siap dah tu, nampak tak? Kena kan? Cara aku cakap tu aku kena timing dia betul-betul. And then now aku pergi ke membership. So ada aku masuk yang bahagian membership pula. Dan tengok dia apa jadi. Okay, dah aku dah cakap tu. Nah, aku cakap semua link. Link punya information ada dekat sini. Wait, aku masuk bawah ni je. Tengok cara je. Okay, dalam video ni aku cakap aku nak buat hand spin yang better kan. Let's go. So, aku akan copy balik. Lagu dengan transition ni adalah sama. And aku akan letak dekat sini. Alright. Okay, kita buang yang gelap ni. So, nampak dia akan macam ni. Then samalah second video. So, second video aku akan ambil yang ini pula. Okay, this is berapa lama? 2 minit ni video. Okay, yang ni aku perlu buangkan noise sahaja sebab aku dah duduk, aku dah cakap depan-depan kamera kan. So, korang tengok macam mana aku edit ni, so that korang tahulah macam mana aku edit video ni kan. Then kita akan play kat sini. Then aku cakap lah pasal Mirage Fahf ni kan. Dan aku cerita benda yang sama yang ada dalam part 1. Okay, so aku akan ambil juga daripada video sebelum ni aku video part 1 ni. Aku ambil dia punya title lah. Dia punya parts ni. Okay, copy that, go back. Usually aku kena edit benda-benda ni tapi aku dah ada template dah siap-siap lah. Aku tampal je lah. Alright, so aku akan cakap macam ni. Okay, so aku akan skip pada yang aku dah habis cakap. Okay, so aku cakap sampai sini. Now aku akan drag ni so that dia punya pop-up ni hilang. Simple kan? Bila kau dah ada template ni, laju je kerja kau. Okay, so everything in between aku rasa aku tak perlu edit sebab aku rasa okay je. Aha, senang kan? Senang kan? So kita akan drag sampai ke belakang ni and kita akan tengok ending dia. Perlukan kita potong ke tak? Okay, tak perlu potong sebab dah cantik dah kat situ. Dan macam biasa, perlukan transition. Aku always perlukan transition, copy. And then, salah. Control Z. So, pergi kat sini. Control V. Okay guys, so now apa the next part of video is aku tunjuk ni. What is this? Oh, sorry, actually benda ni aku tak ada guna kat sini. Aku terus pada test battle. Jadi aku perlukan image daripada yang lama dulu. Aku ambil image yang lama from unboxing ni. Well, aku biasalah aku akan tunjuk video, aku akan tunjuk macam a bit of pusingan daripada baby aku kan before aku test spin kan. Jadi ya, aku boleh tunjuk ni kan. So kita akan copy ni sebab aku akan tunjuk benda yang sama Mirage Path ni juga kan. Tapi macam aku cakap, this is part 2 Mirage Path ni. So aku akan paste di situ. Delete yang ini. Kenapa dia tak melekat ni? Okay, alright. So dia akan jadi macam ni. Okay guys, so kita akan terus kepada test spin. So aku masukkan video test spin di bawah ini. Macam biasa aku perlukan delete noise removal. Aku rasa suara dah okey. Nampak depan tu kita aku akan trim sikit. Nampak aku lambat masuk kan. So aku akan trim kat depan tu. Let's go potong dia and I delete it. Okay, belakang okey tak? Nampak belakang okey tak? Okay, belakang okey. So now aku kena delete lagu ni. Alright, so dia akan jadi macam ni. Okay, looks good. Now aku dah masukkan header test spin. Aku pergi balik ke video unboxing aku sebab aku dah ada kat sini dah. Aku dah tampal lah. Aku just kena copy control C pergi ke sini. Di manakah dia part yang aku tampal. Ni combo padu. Banyak tau. Kau ingat edit video senang tau? Korang request video hari-hari kot. Aku kena ambil masa nak edit. Okay, delete that and kita test tengok je. Okay, nampak tak atas ni video aku sebab aku punya header sekarang ni besar. Aku tengah testing lagi dengan header besar ni. So now aku kena turunkan sikit video aku so that nampak lah kat longkang atas kan. Okay, nampak. Okay, settle kat situ kan. Now aku nak masuk dalam test battle. Macam biasa aku perlukan transition ni juga. Okay,
sorry salah. Di belakang ini, aku just akan letak transition. Now kemudiannya aku akan letakkan video test battle aku, which aku rasa dalam 6 minit. Okay, this is the part yang agak lama juga lah kan. So aku kena potong dulu. Nampak aku tengok eh. Yang mana yang macam aku tak bercakap yang kosong tu, kita kena potong dia dulu. Alright, so nampak kan, aku after aku cerita-cerita ni, aku akan ambil lama masa yang ni lah, nak setupkan dulu, nak setupkan dulu bay kan. Kadang-kadang ada shoot yang aku tarik, Beyblade tu terkeluar lah, tak jadilah. So aku kena potong dia betul-betul. So now aku nak mencari di manakah yang aku berjaya menggunakan Super Hero. Sebab aku ingat Super Hero waktu aku buat test ni, bapak tak jadi-jadi tau. Aku rasa sampai sini. Okay. Sebab banyak gila yang tak jadi tau. Lagi hand spin ni. Bye. Super Hero ni susah gila nak aku nak edit video hand spin ni. Sebab Super Hero ni dia duduk luar apa? Dia tak jadi tau. So aku delete yang ni. So kita akan tengok yang ni. Yang ni pun tak menjadi. Okay, whatever. So aku akan potong, keep on potong lah. Aku akan tunjuk dulu B. So dia tunjuk B, lepas tu aku tarik B. Kan? Banyak kebanyakan dia memang tak jadi, kau tengok lah. Memang tak jadi. Susah lah sebenarnya nak tarik. Aku tahu kalau aku dah tunjuk introduction next B tu, mesti ada yang the last part tu menjadi lah. Aku nampak lah very frustrated. Alhamdulillah, sorry. Selama. Aku frustrated gila kat situ. So, itu contohnya aku letak ni. Tapi now, aku tunjuk korang kat mana aku letak yang yang bawah tu, apa ni, HUD kan. So, aku rasa aku akan cakap sini first bay kan. So, kita cari dulu Super Hyperion. Super Hyperion. Aku dah set a template untuk Super Hyperion. Super Hyperion duduk kat sebelah left. So, aku letak situ. Nampak lah bila aku letak ni. Nampak lah kan. So, now aku cari Mirage Path ni pula. Mirage Path ni right. Nah, Mirage Path ni duduk belah kanan. Dia kerja macam ni. Nampak kan? Jadi kan? Cantik kan? Now ending dia pula, aku kena make sure dia habis kat sini part dia battle ni kan. So aku kena cut kat sini, tarik sini. Aku tarik sini sikit. Aha. Aha. And paste sini. Paste sini. And dia akan jadi macam ni. Tengok ending ni. Okay, nampak kan? Aku now aku lupa nak letak test a battle. So test battle aku ada dekat aku akan tarik cari balik video yang aku dah buat unboxing ni. Test battle aku punya format ada di sini. Aku copy jap. Bening panjang. Copy. Go back. And aku akan paste. Ni apa ni? Kumpul padu patutlah. Again. Pening, 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 pening. Aku akan paste kat sini. Okay. Tak ada keluar. So, in the end, dia akan jadi... oh, lupa lagi satu. Aku kena letak lagu-lagu aku. Lagu battle aku eh. Always, that's very important, lagu battle aku. Okay, lagu battle aku ni new battle song ni. Aku nak pun kerja new battle song, ada tak ada new pun. Pergi balik ke project Mirage Path ni. Again, banyak gila kau kena go back and forth kan. Pening kat lah kepala kan. Tapi it is what it is. So now akan jadi macam ni. Cuba tengok. So aku akan repeat lah semuanya. Aku akan repeat buat the same one untuk setiap video ni. Aku trim dan aku tambah dua ni. Apa ni, dia punya HUD bawah ni kan. And then untuk semua battle, okay, aku buat tu dulu. Okay guys, aku dah isi dah semua setiap segmen B ni aku dah isi dah dia punya opponent. Nampak semua aku dah ada, semua dah ada. Siap lagu sekali, semua aku dah masuk. Sampailah ke ending kat sini kan. Alright. So now aku nak masuk ke part ending. So part ending macam biasa aku perlukan transition aku bersama lagu. So lagu aku akan ambil awal-awal sekali ni sebab sama sahaja transition dengan lagu. Okay. Alright. Kita ambil terus ke sini and paste it. Delete blurb ni and masukkan kita punya ending.
Nah, ending aku ni aku duduk jarak jauh lagi macam biasa. Macam awal tadi, increase 5. Buang noise. Eh, dapatlah. Aku kena remove ni. Nah, so aku dah remove diri aku yang sebelum aku duduk tu, delete di situ, and final pun aku akan delete kat sini. Alright, so aku akan delete di sini juga. So usually ending ni aku just bagi conclusion lah sahaja. Okay, aku cakap sini. Okay, so aku akan cakap sampai sini, which mean aku kena cari aku punya ending aku, which sama je macam yang kat depan apa yang aku cakap tu, tampalkan di sini kan. And now aku kena cari make transition aku untuk ending aku kat belakang ni. Right, and then aku kena cari ending aku, mana ending mana. Nampak? Aku yang selalu buat ni pun pening kepala aku nak buat, nak cari ending, ni ending aku. And aku akan masuk di belakang ni. Right. Ending aku ni lama. Okay. So dia akan jadi begini. Tengok lah macam mana aku ending eh. Aku akan cakap lah ni, benda ni penting, kau kena letak. Settle lah. So macam tu lah aku edit video. Usually aku edit video tak sampai sejam pula, 30 minit lah. Tengok lah kalau aku banyak, kalau usually aku tengok template yang dah siap ni sahaja. And settle lah kerja aku. So itulah dia. Kemudiannya korang kena pergi sini and export lah. Createkan dia movie ni. Okay, aku akan set pada 4K. Alright. Aku akan renamekan ni Mirage Puffney Part 2. Save. And now dia tengah render kat atas ni, dia akan tunjuk render dia punya progress di atas ini. Guys, so itulah aku edit. After that aku akan upload kepada you dalam YouTube bila dah settle. Korang pun dah tengok macam mana aku edit ni. So aku harap menjawab soalan korang, macam mana aku edit video, macam mana aku pakai apa benda lah aku pakai dalam channel aku buat video ni. Very simple kan. Well, bila lama-lama kau buat, nampak susah. Lama-lama bila kau buat tu dah senang lah. Bagi aku awal-awal tu memang licin. Lama-lama aku buat tu tak ada masalah. Okay guys. Alright, so that's all untuk video kali ni. Thank you very much for watching part 2 untuk how to shoot your video. But this is more to how to edit your video. Please do like my video. Mana like? Please do like my video. Please do like my video. Subscribe to my channel. Subscribe lah aku punya, follow aku punya social media semua. And I'll see you guys soon. Assalamualaikum. Bye bye.